Hujan deras yang melanda daerah Kota Batam pada hari Rabu 27 Juni 2018 menyebabkan sejumlah ruas jalan di beberapa wilayah tergenang banjir. Salah satu jalan yang paling parah mengalami banjir adalah Jalan Raya Tanjung Uncang Sagulung, tepatnya di depan kawasan industri Latre Tanjung Uncang, Batam. Bahkan menurut pengakuan para pengendara, ketinggian sempat mencapai 1 meter. Akibat tingginya genangan air disertai lumpur tebal, para pengguna jalan tidak berani melewatinya dan terpaksa memutar arah menghindari jalan tersebut karena takut kendaraannya mogok. Gunawan, salah seorang sopir mobil ambulan yang hendak melewati lokasi, menyebutkan kejadian seperti ini kerap terjadi apabila turun hujan. Buruknya drainase yang dibuat para pengembang mengakibatkan saluran air tidak lancar, menimbulkan meluapnya air bercampur lumpur ke badan jalan, sehingga arus lalu lintas menjadi terputus. Mau ke mana ini, Pak? Mau ke Pulau Berta. Pulau Berta. Ini kenapa? Jalannya kenapa? Nah, inilah. Kalau di drainasenya ini nggak pas ini. Ini seperti udah sering, Pak, ya? Udah sering. Okay. Ya, harapan drainasenya diperbaikin lah, biar nggak kayak gini, ya kan? Ia berharap agar pemerintah dalam hal ini dinas terkait cepat menanggulangi agar kedepannya tidak terjadi lagi banjir pada saat musim hujan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.